Pak, minggir dong, macet nih. Yah, truknya mogok. Kita ke pom bensin aja, Sang Putra. Tapi di komplek rumah kardus kita kan nggak ada pom bensin. Hah, gimana kalau kita buat pom bensin, Rik? Banyak banget yang komen suruh buat pom bensin. Boleh juga, Sang Putra. Sekarang kita bikin truk tangkinya biar ada yang ngirimin BBM. Jadi guys, kali ini kita akan membuat truk tangki dan pom bensinnya. Ayo Saputra, ayo. Guys, kalian tahu nggak ini nanti jadinya apa? Kalau kalian nggak tahu, makanya tonton video ini sampai selesai. Yang ini udah selesai, sekarang saatnya ngecat yang lain. Oke. Lihat nih guys, ini tempat duduknya dan ini setirnya. Juga ngerakit truk ini guys, dan jadilah truk tangkinya. Gimana? Masa berlubang gitu? Oh iya, emang kamu taruh di mana, Saputra? Kan udah aku kasih kamu, Ri. Kapan kamu kasih aku? Nggak ada. Kan udah aku kasih kamu tadi, Ri. Kayak gini. Nih, Ri, pintunya. Oh gitu. Tuh kan bener kamu yang bawa. Truk tangkinya sudah jadi, kalian pasti pengen lihat kan? Tapi sebelum kalian lihat, kita mau rakit pom bensinnya dulu biar lengkap. Oke. Putra, kamu lem. Oke. Two hours later. Oke guys, semuanya sudah jadi. Kalau masih pengen lihat kan,
Semoga hasil karya kita bisa menghibur dan menginspirasi kalian semua. Ini dia. Ini dia pom bensinnya, guys. Kita masuk dari sini. Ini nozzle-nya buat mengisi bahan bakarnya. Dan ini yang mengirim BBM-nya, truk tangki. Ini dia truk tangki kita. Di sini ada knalpot. Di sini juga ada ban cadangan. Kalau ban yang ini kempes, bisa diganti. Ini nih, aku nggak tahu namanya. Dia kayak baterai, tapi aku pernah lihat di truk asli. Oh iya Sobutra, tapi truk oleh kita kan kehabisan bahan bakar. Yuk kita beli bahan bakar di sini. Ayo Ri. Pak, isi BBM-nya full ya. Maaf Pak, lagi kosong. Truk tangkinya belum datang. Lah, kok bisa kosong? Tadi kan truk tangkinya di situ, Saputra. Gak tahu, Rit. Tadi di sini tiba-tiba ngilang. Kamu ini gimana sih, Saputra? Truk sebesar itu bisa hilang. Ini trukku jadi mogok, gak isi BBM. Baru sampai, tadi macet di jalan. Oh, ternyata kamu Arya yang ngambil truk tangki kita. Hehehe. Ya udah, aku mau isi ulang BBM dulu. Oke. Udah Pak, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ada apa sih, macet banget. Iya nih, yang di depan bikin macet. Pak, minggir dong, macet nih. Sabar, lagi ada yang beli nih. Iya, sabar bentar, kenapa sih klakson-klakson gak jelas. Lagi enak nih makan bakso. Tapi jangan ngalangin jalan juga dong jualannya. Daripada kalian klakson gak jelas, mending sini beli bakso. Beli bakso, kita lagi buru-buru nih. Tapi boleh juga. Iya. Pak, 20 liter ya. Oke. Pak, boleh. Saya duluan, saya lagi buru-buru. Oh, iya. Gak bisa gitu, Pak. Kan saya yang duluan di sini. Oh, iya juga ya. Tapi saya lagi buru-buru, Pak. Oh, iya. Saya duluan, Pak. Pak, saya lagi buru-buru. Oh iya. Saya duluan, Pak. Iya. Bakso. Pak, beli bakso, Pak. Pas banget nih, lagi lapar. Satu mangkok ya, Pak.
Pak, ini gimana, Pak? Ya udah dari tadi di sini. Iya, malah beli bakso. Oh iya, maaf. Pak, jadi beli bakso enggak? Oh iya, jadi. Pak, saya duluan. Pak, saya lagi buru-buru nih. Jadi beli bakso, Pak. Pak, ini saya duluan dari tadi di sini. Buru-buru nih. Pak, jadi enggak beli bakso.